Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, untuk membangkitkan lagi geliat wisata pasca pandemi, komunitas mobil Volvo yang tergabung dalam Volvo Club of Indonesia atau VCOI mengadakan konvoi. Konvoi dilakukan Sabtu petang dengan melintasi ikon-ikon wisata yang ada di Kota Semarang. Puluhan mobil asal Swedia ini konvoi dari start awal di Hotel Vovere Bandara di Jalan Anjas Moro untuk kemudian melintasi ikon dan tempat wisata di Kota Semarang. Komunitas mobil Volvo VCOI melakukan konvoi melintasi beberapa tempat wisata seperti PRPP Jawa Tengah, Tugu Muda, dan Lawang Sewu. Konvoi ini bertujuan untuk turut membantu bangkitkan pariwisata pasca pandemi di Indonesia, khususnya Semarang dan Jawa Tengah. Tak kurang dari 70 mobil Volvo ini berbaris melewati jalan-jalan protokol Kota Semarang. Mobil Volvo keluaran 80-an, 90-an, dan 2000-an dari berbagai jenis turut mengaspal di jalanan Semarang. Mereka datang dari berbagai kota di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bandung, Cirebon, Jogja, Solo, Surabaya, Bali, dan Semarang. Kegiatan yang setiap 2 tahun sekali kita mengadakan Munas, acara musyawarah nasional, yang dimana untuk pemilihan ketua umum setiap 2 tahun sekali periodenya. Dan ini diadakan di Kota Semarang. Kenapa kita memilih Kota Semarang? Karena kita juga ingin mengembalikan lagi pariwisata di Kota Semarang ini. Karena masa pandemi sekarang ini kan sudah mulai agak longgar, tapi kita tetap untuk melakukan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita ingin mengenalkan juga pariwisata kepada seluruh komunitas yang ada di Indonesia khususnya ya, supaya bisa lebih mengenal lagi Kota Semarang ini. Sementara itu, Ketua Umum VCOI terpilih periode 2021-2023 yang sebelumnya merupakan Ketua Chapter Yogyakarta. Antonius Eko Adi Kurniawan menjelaskan, dirinya bersama jajaran pengurus baru berkomitmen menjalankan program otomotif yang memberikan dampak positif kepada klub dan lingkungan, termasuk di bidang pariwisata. Dan kita akan selalu berkaitan dengan pariwisata karena kita semua berasal dari beberapa wilayah, dari mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada, itu mereka punya chapter-chapter sendiri, terutama di Pulau Jawa banyak sekali chapter-chapter yang masih aktif. Nah, kita akan selalu berputar mulai dari ujung sampai ujung Serang, nanti kita akan selalu sampai ke Bali. Kebetulan hari ini bertepatan di daerah Jawa Tengah. Oleh sebab itu, kita akan mencoba menggalakkan lagi pariwisata di DIY dan Jateng supaya kedepannya banyak rekan-rekan, banyak teman-teman yang bisa mengikuti jejak-jejak kita. Konvoi ini merupakan bagian dari rangkaian acara dengan agenda utama Sertijab dan pengukuhan Ketua Umum periode 2021-2023, sekaligus ikut membantu bangkitkan pariwisata Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Irfandi Ardianto melaporkan.